yang bernama Ababil, kemudian menghancurkan mereka semuanya. Dan tidak ada satu jiwa pun kecuali dibinasakan. Dan itu al-jaza min jinsil amal. Ya. Namanya balasan itu sesuai dengan pekerjaannya. Dia hendak menghancurkan Ka'bah, akhirnya Allah hancurkan dia. Lah, kehancuran Abraha dan pasukannya itu menyebar. Beritanya sampai ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ke negeri-negeri sekitar Jazirah Arab. Dan itu membuat orang-orang Quraisy itu disegani. Pokoknya orang-orang Quraisy itu kalau keluar berdagang. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka dari Quraisy. Di perjalanan selama mereka berdagang baik ngarah ke Yaman ataupun ke Syam, itu tidak ada yang bisa untuk mencegah mereka. Karena mereka ketakutan masalahnya. Kalau mengganggu orang-orang Quraisy itu takut nasibnya sama dengan Abraha. Akan datang burung yang melindungi mereka. Itulah keyakinan orang-orang di luar daripada Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy itu melenggang mereka ke mana saja mereka aman. Sehingga kemudian mereka diberikan rizki yang merimpah ruah. Tidak ada perampok di padang pasir pun tidak berani untuk mencegah orang-orang Quraisy itu. Karena mitos tadi, kalau mengganggu saja akan datang burung Ababil. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan liila fi Quraisyin. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu. Ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka melakukan rihlah. Melakukan safar, melakukan pepergian dalam rangka berniaga di dua musim. Allah katakan syita di musim dingin dan saif musim panas. Kemana kedua tempat? Kalau tidak ke Yaman, ke Syam. Ya, itulah jalur perniagaan orang-orang Quraisy, ke Yaman dan ke Syam di dua musim, musim dingin dan musim panas. Kalimat ilaf, ilaf itu artinya mempersatukan. Itu arti ilaf itu mempersatukan. Jadi yang tadinya berpecah-pecah kemudian disatukan, itu dalam bahasa Arab disebut ilaf. Adapun Quraisy, Quraisy ini nama lain daripada kakek buyut Rasul, namanya Qusay. Jadi di antara kakek buyut Rasul yang keberapa itu ada namanya Qusay. Lah Qusay inilah yang kemudian mempersatukan kabilah Quraisy yang terpecah belah kala itu. Dipersatukan oleh orang namanya Qusay. Dan Qusay itu salah satu kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut Quraisy. Makanya nanti kabilah itu dinasabkan kepada kakek buyut Rasul namanya Qusay atau disebut dengan Quraisy, maka kabilahnya disebut kabilah Quraisy. Dan suku Quraisy ini banyak kabilah-kabilah kecil di bawahnya. Tetapi yang ingin dibahas dalam surah Quraisy ini adalah cerita tentang kebiasaan bangsa Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Suka berniaga. Ya. Antum harus pahami bahwa bisnis orang-orang Quraisy dengan orang-orang Madinah itu beda. Jadi orang-orang Mekah dengan orang Madinah itu beda. Penghasilan mereka untuk mencari kekayaan itu. Kalau orang-orang Mekah, secara khusus orang-orang Quraisy itu, mereka memang terbiasa dengan dunia perniagaan. Jadi dunia perniagaan itu sudah mengakar dan mendarah daging bagi bangsa Quraisy itu atau orang-orang Mekah sampai ke anak-anak mereka. Ditanamkan bisnis bagaimana cara berniaga. Tapi orang Madinah berbeda. Orang Madinah itu yang suka jualan atau suka dagang itu hanya orang-orang Yahudi saja. Tapi orang-orang musyriknya yang kemudian menjadi cikal bakal orang Ansar itu, mereka para petani rata-rata. Karena Madinah itu negerinya subur. Ya, jadi orang-orang Madinah itu suka bertani, berkebun. Ya, makanya mereka tidak
sehandal orang-orang Quraisy dalam berniaga. Makanya perekonomiannya dikuasai orang Yahudi. Sampai Yahudi itu di Madinah punya pasar besar, pasar induk lah bahasa kitanya, namanya pasar Bani Kunaiko. Itulah pasar induknya Madinah yang punya kabilah Bani Kunaiko. Sehingga secara keseluruhan ekonomi orang-orang Madinah sebelum hijrahnya Rasul itu dikuasai orang-orang Yahudi itu. Karena kalau orang sudah sukses berniaga, ikhwan, orang bisa kaya. Pekerjaan yang memungkinkan bisa kaya cepat itu hanya seorang pembisnis, seorang peniaga. Kalau PNS, ya kan, ataupun karyawan perusahaan, itu kalau nggak korupsi nggak kaya tuh. Kalau korupsi baru kaya kan gitu ya. Kecuali dapat warisan lah, baru dia kaya. Ya. Yang ingin saya jelaskan ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajalla. Lah karena kebiasaan orang-orang Mekah, wabil khusus orang-orang Quraisy itu mereka pandai, handal, piawai dalam berniaga. Makanya kelak nanti setelah mereka hijrah ya ke Madinah, itu bisa mengalahkan ekonomi orang-orang Yahudi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membuatkan pasar. Pasar itu hanya bergandengan dengan pasarnya orang Yahudi itu. Kayak sekarang lah ada Indomaret, Alfamart. Indomaret, Alfamart kan itu ya. Ya pasti itu gandeng-gandeng itu kayak. Jadi Nabi SAW itu membuat pasar persis di sampingnya pasar Bani Kunaiko. Itu pasar besar. Kemudian Nabi SAW memainkan jurus dagangnya di situ. Kan banyak pakar-pakar ekonomi orang Mekah itu. Abdurrahman bin Auf gitu ya. Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Itu kan pakar-pakar dagang tuh. Dengan kecerdasan mereka, hanya butuh 2 tahun saja gulung tikar tuh pasar orang Yahudi itu. Akhirnya kemudian pasar kaum muslimin mendominasi pasar kota Madinah karena kecerdasan para sahabat dalam berniaga. Bahkan Rasul adalah mentor peniaga karena dia seorang peniaga juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan kerjaannya penggembala kambing dan seorang peniaga. Makanya orang-orang Quraisy itu luar biasa. Ya. Makanya sampai sekarang lihat orang-orang Mekah, orang-orang Arab Mekah itu, wah kalau soal dagang itu kayak Cina aja. Ya mungkin yang bisa ngalahkan Cina orang-orang Arab lah. Makanya antum kalau ada muka-muka Arab aja dagang lah. Kan gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan rinci dulu kalimat per kalimat dalam surah Quraisy baru kita bentangkan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kebiasaan orang-orang Quraisy itu adalah melakukan safar, rihlah dalam rangka berniaga di musim dingin dan panas. Rihlah tashyita'i wassayf. Kemudian Allah mengatakan falya'budu rabbahadal bait. Maka hendaklah kalian menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini. Bait di sini maksudnya Ka'bah. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ingin katakan di sini, setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada kalian berupa ekonomi yang lancar, kemudian keamanan yang luar biasa, kemanapun kalian keluar tidak diganggu, maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta kepada kalian bersyukurlah kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadahlah, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah itu. Hanya itu yang Allah minta. Abroha sudah dihancurkan, kalian sekarang disegani dunia, kemana-mana tidak ada yang ganggu, ekonomi kalian lancar. Itu semua nikmat. Nikmat itu harus dibalas dengan kesyukuran. Maka Allah subhanahu wa ta'ala minta agar kalian bersyukurlah wahai bangsa Quraisy, karena sudah dilimpahkan banyak nikmat kepada kalian. Cukup kalian menyembah Rabb pemilik rumah ini. Dengan cara apa? Mengikuti ajaran Nabi. Nabi SAW diutus di tengah-tengah mereka, kemudian mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan kepada selain Allah, kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Nailah, dan berhala-berhala yang lainnya. Cukup menyembah Rabb pemilik Ka'bah ini, itulah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru menolak ajakan Rasul dan tidak mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya apa? Dicabut nikmatnya. Berapa kali akhirnya Mekah terjadi paceklik hebat.
kelaparan di mana-mana kan itu. Akibat mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal setelah diutus kepada mereka seorang Nabi, seorang Rasul. Itu makna falyabudu rabbahadal bait. Tentu sering saya ulang-ulang kepada antum semuanya, kalau kita bicara soal tafsir Al-Quran, maka kaedah secara umum al-ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab. Sebuah pelajaran itu bukan karena sebab turun tetapi karena umumnya lafaz. Ya, memang surah Quraisy ini bicara soal orang-orang Quraisy. Ya, secara sebab khusus. Tetapi pelajarannya umum. Pelajarannya mencakup kita semuanya. Jadi kalau seandainya Allah berikan nikmat-nikmat apapun kepada kita, jangan sampai nikmat dibalas kekufuran. Balaslah nikmat itu dengan kesyukuran. Nikmat apa saja? Ya. Karena kalau seandainya kita ingin ditambah nikmat oleh Allah Azza wa Jal setelah nikmat yang sebelumnya Allah berikan kepada kita, maka bersyukurlah kepada Allah akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Dari sini Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur ku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur, kalian akan diadab. Kemudian Allah mengatakan kalimat falyabudu rabb hadzal bait, kalimat hadzal bait ya, rabb pemilik Ka'bah. Ulama tafsir mengatakan di sini ada isyarat tentang keutamaan Mekah dan keutamaan Ka'bah. Kalau kita bicara tentang keutamaan Mekah secara umum ya, sebelum kita khusus keutamaan Ka'bah. Mekah ini negeri yang diberkahi sejak Allah ciptakan pertama kali bumi. Bumi Mekah itu sudah diberkahi. Dan satu-satunya bumi di mana Allah Subhanahu wa taala pertama diibadahi, di mana? Di Mekah. Pertama kali Allah diibadahi oleh manusia itu di mana? Di Mekah. Kapan? Saat Adam diturunkan. Kemudian dipisahkan dengan Hawa, kemudian dipertemukan di Arafah. Kemudian mereka melenggang ke Ka'bah, kemudian mereka tinggal di situ beribadah kepada Allah. Itulah bumi pertama yang diinjak manusia untuk beribadah kepada Allah, hanyalah bumi Ka'bah atau bumi Mekah secara umum. Ya. Makanya Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla tentang bumi Mekah ini kan itu. Saat ketika dia meletakkan istrinya Hajar dan Ismail dengan doa yang macam-macam doa, Allah kabulkan, Allah kabulkan. Makanya negeri itu adalah negeri doanya Ibrahim. Luar biasa, Mekah itu negeri yang luar biasa. Karena mulianya Mekah sehingga Allah terkadang mengulang-ulang dalam Al-Quran dan dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Seperti Allah mengatakan watini wazaitun waturisinina wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin maksudnya Mekah. Dan tidaklah Allah bersumpah dalam sebuah ayat dalam Al-Quran dengan makhluknya kecuali makhluk itu punya keistimewaan. Karena tidak mungkin zat yang maha agung bersumpah dengan sesuatu yang remeh. Tentu akan bersumpah dengan sesuatu yang memiliki keagungan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Mekah memiliki keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah secara khusus, Ka'bah ini kiblat bagi kita. Makanya kenapa ketika kita sholat kita disuruh menghadap kiblat. Ketika kita menguburkan jenazah, kemudian kita disuruh dihadapkan jenazah itu ke arah kiblat. Ketika kita menyembelih binatang, ya kan, kita juga mengarahkan binatang itu ke arah kiblat. Artinya Ka'bah itu kiblat kaum muslimin. Kiblat kaum muslimin itulah Ka'bah. Bukan kita nyembah Ka'bah, tidak. Itu hanya sekedar dijadikan kiblat saja untuk wihdatul Islam, mempersatukan orang Islam dimanapun berada. Kalau sholat, kalau menyembeli, kalau menguburkan, hadapkan ke Ka'bah. Ya. Hanya sekedar untuk dijadikan kiblat saja, bukan itu apa-apa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Terlebih kemudian Ka'bah sendiri adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mempersatukan umat Islam dalam sebuah ibadah yang sangat mulia. Ibadah apa? Haji dan umrah.
dari mana-mana negara tumplak di situ. Sehingga tidak ada satu tempat di bumi yang boleh ditawafi kecuali Ka'bah. Tidak ada satu tempat di bumi yang orang boleh sa'i kecuali di Ka'bah. Tidak ada satu tempat orang yang boleh lempar jumrah kecuali di Mekah. Enggak boleh tawaf mengelilingi pesantren. Lempar jumrahnya pakai sak semen. Gitu ya. Hanya ada di sana tawaf, sa'i, lempar jumrah itu di Ka'bah sanalah. Di sekitar Ka'bah dan juga di Mekah secara umum. Ibadah haji manasik-manasik di situ. Dan siapapun yang beribadah di situ pahalanya besar. Lihat orang haji itu. Bukan hanya pahalanya itu seperti anak yang baru dilahirkan tidak punya dosa, tapi lebih daripada itu, laisa lahul jazaa' indallahi illal jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi haji yang mabrur itu kecuali surga. Ya, bagi yang mabrur, ya. Disebut mabrur itu artinya yang memperbaiki diri orang yang haji. Sebelum haji enggak sholat, setelah haji rajin pula sholat, itu disebut mabrur. Ya. Sebelum haji ngadu ayam, setelah haji berhentilah dia judi. Gitu ya. Sebelum haji dia mabok teler, setelah haji masya Allah alim luar biasa. Itu mabrur namanya. Ya. Sebelum haji sholat, setelah haji tak sholat pula, ah tak mabrur lah. Gitu ya. Sebelum haji tak mabuk, habis haji teler, bukan mabur itu, kabur haji, kabur gak jelas tuh ya. Jadi orang yang beribadah di sana itu luar biasa. Bahkan satu-satunya masjid yang kalau diziarahi dapat pahala itu Masjidil Haram. Kata Rasulullah, tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Bahkan kalau sholat di Masjidil Haram satu rakaat sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Hidayah. Ya. Luar biasa tuh. 100.000 kali sholat. Pahala. Ya. Bukan pula habis sholat satu rakaat di sana. Pokoknya habis sholat maghrib di sana. Pas pulang ke sini tak mau sholat maghrib. Kenapa? Saya udah ada stok 100.000 kali sholat Ustaz. Gak enak kali. Gak gugurkan sholat maghrib. Itu bandingan pahala ikhwan. Ya. Jadi dari segi pahala luar biasa di situ kan. Pokoknya luar biasa Ka'bah dan Mekah. Makanya Allah mengatakan falya'budu rabb hadzal bait. Belum lagi di Mekah itu ada apa? Ada air Zamzam, ya kan? Air yang diberkahi kalau antum minum, kemudian antum berdoa, doanya mustajab. Jadi kalau antum dapat air Zamzam dikasih kawan habis umroh, habis haji gitu ya. Ah, waktu minum itu antum doa. Karena Rasul yang mengatakan ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zamzam itu bisa mengabulkan setiap permintaan peminumnya. Minta ya saat minum itu. Minta supaya dicerdaskan gitu ya. Minta supaya disehatkan dan begitu seterusnya. Intinya kalau kita cerita Mekah dan Ka'bah secara khusus luar biasa keutamaannya. Tempat yang dimana Nabi SAW hidup dari kecil di Mekah. Lahir di Mekah Nabi itu. Kemudian dibesarkan di Mekah. Kemudian diangkat jadi Nabi juga di Mekah. Berdakwah pula di Mekah. Bayangkan Rasul hidup 53 tahun loh di Mekah. Karena Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Kemudian dari usia 40 tahun dipotong dakwah Rasul 13 tahun. 13 tambah 40, 53 tahun. Jadi Rasul itu tinggal di Mekah 53 tahun loh bayangkan. Itu tempat tinggalnya Nabi. Tempat tinggalnya Rasul kita. Ya wajar itu tempat yang mulia bagi kita. Kemudian Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allazi at'amahum. Allah yang telah memberikan kenyang kepada mereka dari kelaparan. Dan Allah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kenyang dari rasa lapar, baru setelah itu aman dari rasa takut? Karena aman itu biasanya lahir dari kenyang. Orang kalau kenyang aman,
Kalau lapar gak aman tuh biasanya. Makanya didahulukan masalah kenyang dulu, baru cerita aman. Orang tuh kalau ekonominya bagus, sebuah negara itu kalau ekonominya bagus, rakyatnya kaya-kaya, cukup-cukup gitu ya, tidak ada yang kelaparan, maka negara itu aman. Aman negara itu ya. Tapi kalau seandainya negara itu rakyatnya kelaparan, susah cari makan, susah cari pekerjaan, alamat negeri itu kacau tuh. Kacau tuh. Kenapa orang maling coba? Kenapa orang mencuri? Kadang-kadang alasan mereka ada yang karena ingin makan, ingin biaya istrinya yang sedang mau melahirkan kan itu ya. Kadang-kadang untuk biaya anak-anak sekolahnya, macam-macam kalau kita lihat di berita kriminal itu. Orang yang ketangkap mencuri itu alasannya itu. Istri lagi hamil melahirkan tak ada duit, akhirnya apa? Nyolong pipa di jalan kan itu ya. Kemudian kalau ditangkap gitu, kenapa kau nyuri gitu kan? Pagar orang dicopot, bayangkan. Ini kalau alhamdulillah di Batam saya belum pernah dengar ya. Oh, daerah Bekasi, sewaktu saya main ke kawan di Bekasi itu. Itu pagar-pagar besi nih bisa diangkut orang tuh. Gimana lah caranya itu? Jadi orang itu memang udah bawa pickup, di pickup itu memang sudah ada gerendanya, sudah ada gergajinya. Pokoknya gerak cepat itu. Tau-tau set udah hilang tuh gerbang tuh. Memang sampai ke gerbang-gerbang lah dicuri orang tuh. Terakhir nyuri orang di untuk dijual ginjal nih yang lagi rame-rame sekarang kan. Orang dikelabui, mau enggak kau apa kerja di Kamboja katanya. Gajinya sekian ratus juta. Oh mau. Sampai sana sudah tanda tangan. Bego pula dia bahasa sana tak paham. Akhirnya rupanya isi perjanjiannya apa? Jual beli ginjal. Terpaksa lah mau nangis gimana di negeri orang, paspor di tangan orang. Dia dalam ruangan terpaksa lah dia disuntik dokter, dia ambil ginjalnya. Tuh lihat, ngeri di zaman sekarang ikhwan, hati-hati. Ya jangan kemudian gara-gara gaji besar rupanya pula jual beli ginjal isinya, ya. Intinya bahwa keamanan itu akan muncul karena rasa kenyang. Ya, ekonomi cukup, pekerjaan ada, ya, maka aman. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah Allah karuniakan keamanan kepada kita ini. Sebuah negeri kalau aman ikhwan, kita bisa cari kerja dengan tenang, bisa ibadah dengan tenang, bisa belajar dengan tenang, bisa ngerawat anak istri dengan tenang. Itu kalau negeri aman tuh. Coba antum lihat negeri yang ada konflik. Ya seperti Suriah, Yaman, apalagi Libya, kemudian apa Rohingya gitu ya, yang enggak aman-aman lah, tengoklah. Akhirnya mereka ya sekarang ini Ukraina perang dengan Rusia kan itu. Akhirnya gelombang pengungsian di mana-mana. Ataupun orang-orang yang tidak aman dari bencana karena gunung meletus, karena tsunami, karena apa, akhirnya berada di pengungsian. Lihat kondisi mereka tuh. Mau makan aja harus minta. Harus ngumpulin donasi orang kan gitu ya. Mau sholat aja takut kena tembak, kena sniper. Itu negeri-negeri yang tidak aman tuh. Makanya alhamdulillah negeri kita ini negeri aman. Ya. Jangan kemudian negeri yang sudah aman diciptakan pula menjadi tidak aman. Seperti siapa? Seperti orang-orang Khawarij. Mereka melakukan pengeboman di sana sini kan. Ngebom sana, ngebom sini. Siapa aja sasarannya pun tak jelas. Ngebom gak ada yang mati di situ. Udah capek rakit-rakit bom meledak, tak ada yang mati. Yang mati dia yang ngebom. Gitu ya. Salah sasaran. Itu mau ngebom sendiri itu namanya. Ini kan menciptakan ketidakaman. Akhirnya investor mau masuk ke negeri kita jadi takut. Akhirnya banyak pengangguran di mana-mana. Ya. Pokoknya kalau negeri sudah tidak aman itu tidak akan nyaman orang hidup di situ. Makanya kenapa nikmat aman itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri di negeri kita ini. Jangan kacaukan keamanan itu. Ini sekarang mau tahun-tahun politik, ya kan? Khawatir nih. Kadang-kadang aneh di negeri kita ini. Ada orang yang kemudian membela mati-matian apa calon legislatifnya atau calon presidennya atau calon pemimpinnya. Wah, pokoknya sampai dia bisa berdusta loh. Sampai siap jadi buzzer, nyebarin berita hoax. Yang Anda bela itu bukan nabi, bukan Tuhan kan itu ya.
kita ini disuruh membela Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi sebagai Rasul kita. Itulah bela itu, bela agama. Ah, betul tuh kalau kita fanatik dengan Quran, dengan Sunnah, betul. Ini fanatik sama orang yang tidak masuk. Ya, sampai kemudian dia rela gitu ya, merogoh uang. Padahal kalau seandainya itu diinfakkan ke fakir miskin, nah berapa kepala fakir miskin diselamatkan dari kemiskinan, anak-anak yatim dan begitu seterusnya. Ya, makanya kalau sudah pohon politik itu antum hati-hati. Ya, jangan disibukkan dengan medsos. Ya, kalaupun disibukkan dengan medsos, ngaji aja lah, baca Quran kan itu. Doakan saja dapat pemimpin yang baik. Ya. Tidak perlu antum ikut-ikut nyebar berita-berita hoax yang enggak jelas, karena terkadang pembuat berita ini sholat enggak, apakah dia orang kafir, apakah dia orang fasik. Kita enggak tahu di balik penyebaran berita itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik datang membawa berita, tabayyun dulu. Itu orang fasik yang kasih berita, tabayyun. Ini kadang-kadang di medsos ini enggak tahu apakah dia fasik ataukah di atas fasik dia kafir. Kalau fasik saja masih muslim, tapi dia fasik disuruh tabayun, macam mana yang kasih berita itu orang kafir? Ya kan? Jadi sini khotbah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi mawas dirilah kita sekarang ini tahun politik. Ya, jangan kemudian kita ini awalnya tak punya dosa, gara-gara nengok YouTube pula punya dosa jadinya ya. Nah, jadi harus dipahami. Taib. Kita kembangkan sedikit. Surat Quraisy ini khotbah muliakan Allah Azza wa Jalla menggambarkan kepada kita tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Dan ini perlu dicontoh oleh kita ya. Bahwa mereka itu adalah pakar-pakar ekonomi. Pakar-pakar bisnis ya. Karena terkadang ikhwatul fiddin, kekayaan ini ya boleh juga bisa melalaikan. Kalau seandainya orang tidak yang memegangnya itu tidak ada iman. Makanya ada istilah Nabi itu malun soleh li rojulin soleh. Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik. Tapi harta akan jadi jahat kalau dipegang orang jahat. Harta akan jadi baik kalau yang megang orang baik. Tapi harta bisa jadi jahat kalau yang megang orang jahat. Tetapi ingat bahwa harta juga bisa menopang kejayaan Islam. Lihat negara-negara kaya, terkadang mereka menghutangi negara-negara miskin kan? Kemudian mengatur pula negara-negara miskin sampai kepada mengatur soal urusan agama. Ya, contoh saja yang mudah ya. Kenapa tergerus kalender Hijriah? Sampai sekarang tidak laku kalender Hijriah. Dan hampir semua negara di mana-mana negeri kembali ke kalender Masehi. Padahal kalender Hijriah itu kalender umat Islam kan. Tapi di negeri kita sendiri enggak laku. Karena rata-rata PT-PT kalau gajian itu tak pakai kalender Hijriah kan? Berapa Hijriah itu antum gajian? Ada yang ngomong gitu? Kan itu. Ya paling tengoknya kan paling tanggal Masehi kan gitu ya. Ini udah bulan Juni nih. Ya akhir Juni lah gajian. Enggak ada saya dengar itu, saya gajian akhir Sawal, Ustaz. Itu kalau puasa ya. Ya saya belum puasa Sawal. Kan itu ya. Ya mungkin itulah kenapa bisa tergerus coba. Padahal dulu umat Islam itu menggunakan kalender Islam loh, Hijriah. Kenapa? Salah satunya apa? Karena kejatuhan negara Islam waktu terakhir Turki Utsmani berkuasa. Ya, Turki Utsmani minta bantuan kepada Prancis dan negara-negara barat yang lainnya. Dan mereka siap bantu tapi dengan syarat. 1, 2, 3. Salah satu syaratnya apa? Hapuskan Hijriah ganti Masehi. Nah, jadi yang menekan siapa? Musuh yang punya kekayaan kan begitu. Makanya terkadang negara-negara kaya itu semena-mena dia dengan negara-negara miskin itu. Artinya orang Islam pun perlu kaya, gitu maksudnya ya. Orang Islam tuh perlu kaya. Tetapi kekayaan di sini maksudnya untuk Islam. Ya, bukan kekayaan untuk memperkaya diri sendiri. Tidak, maksudnya kekayaan untuk membangkitkan umat Islam. Karena 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu semua orang kaya. Abu Bakar orang kaya, Uthman orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas orang kaya. Orang kaya semua ya, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW dengan kekayaannya menopang dakwah Nabi SAW. Nah, jadi lah salah satu kunci kekayaan itu diajarkan dalam surah Quraisy apa? Berniaga, karena 99 rizki Allah itu ada di perniagaan. Kalau kita ingin cepat kaya, jadi peniaga. Karena peniaga ini
orang merdeka, enggak ada yang ngatur cucu dirinya sendiri. Tapi kalau kita masih jadi karyawan, masih kerja di pabrik, kerja di ini ya, ya nah kita namanya karyawan kan. Ya kita berarti kerja sama orang. Kalau kerja sama orang yang nurut aturan kan begitu. Masuk jam sekian, keluar jam sekian. Kalau pedagang enggak mana peduli. Ya, coba lihat orang-orang jual cincau gitu kan. Es cincau atau jual apa gitu yang keling kan suka-suka dia kan. Ada CCS-nya, pulang dia tidur. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa rahasia kekayaan itu ada dalam dunia perniagaan, perdagangan. Dan Nabi SAW sudah mencontohkan bagaimana menjadi pedagang yang baik dan jujur itu. Dan bisa mendongkrak ekonomi kaum muslimin di Madinah sehingga hancur lebur ekonomi orang-orang Yahudi itu. Hanya 2 tahun. Rasul mempraktekkan itu. Hanya 2 tahun. Bagaimana coba? Orang-orang Yahudi ini, di pasar-pasar mereka ada transaksi riba. Ada transaksi mengurang-urang takaran, timbangan, dan meteran. Ya, sumpah-sumpah palsu. Macam-macam. Ya. Maka Rasul ingin membuat pasar Islam dan peraturan Islam ada di pasar itu. Dengan cara apa? Tidak menentukan setan masing-masing. Siapa yang datang itu yang dapat duluan. Enggak ada kapling-kaplingan. Eh, ini kapling saya. Kamu baru datang. Ya, kamu lapor dulu. Enggak ada. Siapa yang datang duluan, dia berhak dengan kapling pasarnya. Yang kedua, tidak ada pajak. Sekarang kan pasar kaget aja ada pajak kan. Berapa? Kacis kan. Enggak ada pajak. Siapa yang datang duluan, dia boleh tinggal di situ. Yang kedua, tak ada pajak. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, diajari, rahimallahu rajulan samhan idha ba wa samhan idha shtara. Semoga Allah merahmati seseorang yang kalau dia menjadi pedagang, dia pembeli atau penjual, dua-duanya samhan memudahkan. Pembeli memudahkan penjual, penjual memudahkan pembeli. Penjual beli, ada kembalilah 1.000-2.000 perak. Ambil. Mudahkan. Ini uang 100, uang merah. Ya, kembalinya 2.000, ditunggu sampai penjual ini keliling pasar itu cari sesuatu. 1 jam baru dapat tuh. Bayangkan 1 jam ngelayani pelanggan dapat berapa itu? Gara-gara 2.000 antum dia disusahkan satu pasar coba cari kembalian tuh. Itu enggak samhan namanya. Penjual beli 1 kilo, Bang. Ah, kasih 1 kilo, tambah berapa, Wan? Dia enggak tahu itu namanya sedekah sir. Ya. Kita ini jual mangga, jual jeruk, jual apa? Udah jelas timbangnya 1 kilo, dia lagi lengah nih. Nah, kasih sedikit. Nah, 1 kilo lebih. Dia enggak tahu. Itu namanya sedekah sir. Sedekah rahasia yang tahu penjual dengan Allah saja. Dan itulah berkahnya di situ tuh. Mana qasam min mali sadaqah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Justru di situlah akhirnya pedagang itu jadi naik kan begitu. Kenapa? Di balik berniaga dengan manusia, dia sedang berniaga dengan Allah. Itu maksudnya. Ketika kita tidak dapat keuntungan dengan manusia, ambil keuntungan dari langit. Sedekah. Ya. Baik penjual, ini kembali 2.000 gimana? Ambil. Sedekah 2.000. Jinjing barang belian itu ke rumah, berkah tuh barangnya. Yang penjual juga sama. Orang lagi lengah pembelinya, masukkan seon. Berkah tuh jualannya tuh. Ini indah. Ketika lengah, kurangi jeruknya. 1 kilo kurang seon pula kan. Karena tengok-tengok, pas kan 1 kilo kan. Ya nunggu, pas lengah diambil gitu. Ya kan dia pikir sampai rumah enggak mungkin orang jual beli apa beli buah-buahan ditimbang lagi di rumah kan. Di rumahnya pun tak ada timbangan, pasti langsung makan. Ya. Jangan seperti itu. Karena biasanya nih, orang-orang yang curang dalam dagang itu, dalam pikiran mereka kalau curang dapat untung. Kalau tak curang, untungnya sikit. Nah gitu ya biasanya kan. Kenapa orang bisa curang? Karena dalam pikiran kita, supaya untungnya banyak, salah sebenarnya. Anda mau curang seberapa apapun, tidak akan menambah rizki. Dan Anda sedekah juga tidak mengurangi rizki. Curang tidak menambah rizki, sedekah tidak mengurangi rizki. Karena semua sudah takdir. Sehebat apapun Anda curang, kalau takdirnya memang 1 hari 50, itu yang dia dapat. Memang sudah ditakdirkan dapat segitu. Cuman caranya haram. Kok tidak sabar aja?
Ya. Coba kau sabar, segitu itu dapatnya dengan cara halal, berkah lagi kan begitu. Karena tidak sabar, segitu dapatnya dengan cara haram, tak berkah pula hartanya. Ah, inilah yang kemudian yang harus dipahami bahwa ya, Nabi mengajarkan sistem dunia perdagangan. Ya. Karena Nabi itu kan harus komplit, karena dia adalah kudwa kan. Dia contoh bagi kita. Apapun yang ada pada diri kita, ada pada diri Nabi. Musibah seberat sekecil apapun pada diri kita, Nabi pernah merasakan semuanya. Kita miskin, Nabi pernah miskin. Kita meninggal anak-anak kita, anak-anak Nabi meninggal juga. Kita yatim, Nabi yatim. Ya. Kita diganggu dakwahnya, Nabi lebih parah lagi diganggu dakwahnya. Coba sebutkan kesusahan kita. Ada semua pada Nabi. Makanya wajar kalau Nabi itu disebut kudwa gitu ya. Ya, Anda sebagai pemimpin, dia pemimpin, contoh kepemimpinan Nabi. Anda seorang pedagang, Nabi juga pedagang, contoh ya. Bagaimana Rasul berniaga? Ah, gitu maksudnya. Nah, ini surah Quraisy ini secara global adalah bicara tentang kebiasaan orang-orang Quraisy dan dorongan untuk bersyukur setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Tayib, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.